Babin Kamtibmas Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Agus Sudrajat bersama dengan tiga pilar Kecamatan Kembangan dan para toga serta Thomas melaksanakan penempelan kartu gambar hoax di kawasan Taman Area Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam kegiatan sambang tersebut, Binmas bertemu dengan warga Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan menyampaikan pesan tips keamanan dan ketertiban wilayah dari segala bentuk aksi kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan jangan percaya dengan berita bohong atau hoax serta berita sara. Kegiatan ini menjadi agenda rutinitas harian bagi Binmas Serengseng Polsek Kembangan dengan maksud menciptakan situasi wilayah yang aman dan tertib, serta menindaklanjuti perintah dan arahan Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi dalam meningkatkan kegiatan sambang dan kunjungan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Serta adili para hoker.